Kisah 100 hari Fabio Salini naik Vespa dari Italia ke Yogyakarta. Di antara hiruk-pikuk acara gerbek Vespa dalam acara Asia Vespa Day di Yogyakarta, Sabtu 16 September 2017, ada seorang bule yang jauh-jauh datang dari Italia. Namanya Fabio Salini, 30 tahun. Menariknya, Salini menempuh ribuan kilometer dari Italia menuju Yogyakarta mengendari Vespa tuanya. Salini nekat mengendari Vespa seri PX150 buatan 1982 miliknya meski sejumlah hambatan menghadang. "Saya sudah mulai perjalanan sejak tanggal 10 Juni 2017," ujar Fabio saat berbagi cerita di sela acara ASEAN Vespa Day di Balai Kota Yogyakarta. Salini menuturkan ia mulai berangkat dari Italia menuju ke utara melewati beberapa negara di Eropa hingga Asia. Ia melintasi negara-negara seperti Austria, Hungaria, Bulgaria, Turki, Azerbaijan, juga Serbia. Salini lalu menyeberang ke Timur Tengah melintasi Iran, Pakistan, India, Nepal, Thailand, Malaysia hingga akhirnya sampai Indonesia 2 pekan sebelum ke Yogyakarta. "Saya kira-kira sudah 90.000 km melakukan perjalanan sampai di sini, sekitar 100 hari perjalanan," ujarnya. Sepanjang solo riding itu, Salini menemui sejumlah kesulitan, baik masalah pada kendaraan juga kondisi fisiknya. Untuk Vespa, masalah mesin yang kerap muncul seperti piston mengunci karena temperatur mesin yang terlalu panas akibat digunakan terlalu lama. Salini sering memperbaiki sendiri kerusakan Vespa itu karena menurut dia jeroan mesin Vespa tak terlalu rumit. "Sering panas mesinnya ketika masuk Asia," ujarnya. Masalah pun dihadapi Salini saat melintasi Thailand. Di perbatasan negeri Gajah Putih itu, Salini sempat diberhentikan pihak bagian imigrasi karena harus mengurus dokumen perjalanannya. Kondisi ini memakan waktu cukup lama hingga akhirnya bisa melanjutkan perjalanan lagi. "Saat di India, dokter minta saya nggak lanjutkan perjalanan lagi karena engkel kaki saya bermasalah. Tapi saya lanjutkan," tuturnya. Salini merupakan mantan pekerja kantoran di negaranya sebelum memutuskan keluar untuk memulai perjalanan dengan Vespa kesayangannya. Semangat Salini keliling dunia dengan Vespa menuju Asia karena ingin mengenal dan mengetahui lebih dekat kultur budaya berbagai negara, khususnya di Asia. Salini baru mengetahui adanya kegiatan Asia Vespa Day di Yogyakarta saat ia singgah di Vietnam. Tujuan awalnya sebenarnya akan ke Australia. Namun saat melihat adanya postingan Asia Vespa Day di akun Facebook miliknya, ia mengubah rute menuju Yogyakarta. "Saya bisa tidur di mana-mana, gratis. Orangnya baik-baik. Saya sering dibantu jika kesulitan," ujar Salini semringah. Fabio Salini merasa takjub dengan kuatnya jaringan klub Vespa di Indonesia. Menurut dia, kuat dan besarnya jaringan Vespa di Indonesia sama dengan kondisi di Italia. Ikatan persaudaranya sama kuat. "Jika kamu Vespa, maka kamu saudara," katanya. Ia mengaku sempat dilarang orang tuanya melakukan perjalanan gila keliling dunia itu. Namun Salini tak mau mengungkapkan berapa besar uang yang ia persiapkan untuk perjalanannya.
sedikit uang keluar di Indonesia. Ini karena saya banyak dibantu teman Vespa lainnya, ujarnya. Setelah dari Yogyakarta, Salini akan melanjutkan perjalanan seorang dirinya menuju Australia sebagai pemberhentian akhir. Setelah itu, ia akan pulang ke rumahnya di Italia. Ketua Panitia Asia Vespa Day, Franata Suryanto, mengatakan, dari para peserta kegiatan ini, pengendara terjauh memang asal Italia. Yang dari Italia ini yang benar-benar mengendari Vespa sampai ke sini. Kebanyakan yang dari mancanegara datang dulu, lalu menyewa Vespa atau pinjam untuk ikut Asia Vespa Day, ujarnya.